Assalamualaikum dulur, hari ini saya mau ikut pelatihan pemuda hebat di gedung Korpri terus ke Ngebel. Mau tahu keseruannya dan fasilitas-fasilitas yang dikasih? Yuk ikutin. Dadah, berangkat dulu. Bapak, kado adik saya, Pak. Iya, lupa. Aku udah nyampe lokasi, guys. Ini lokasinya di utara alun-alun Ponorogo ya. Kita registrasi dulu. Ini dapat kuota. Di sini juga dapat ilmu baru dan juga teman-teman baru. Seru loh. Kalau soal makan jangan khawatir, Bolo. Pagi siang oke, Bolo. Bismillah. Ini bisnya, guys. Kita naik dulu ya. Doakan selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, guys. Akhirnya nyampe juga nih di Telaga Ngebel. Kita cari hotel dulu, guys. Ini habis dari Ponorogo. Akhirnya ketemu ini, guys, penginapan Bimo. Ini tempat parkirnya mobil, luas juga ya. Ini montor di dalam juga bisa. Untuk permalamnya murah loh. Tuh, harga-harganya itu juga ada nomornya. Kita nyalain. Oke, guys. Nih, kamar ratusnya, guys. Ini, guys, kamar ratusnya. Ini kamar ratusnya. Ini lah TV kayak ini. Bacal kasur, guys. Cendul-cendul, guys. Malam harinya ada pertunjukan air mancur pelangi. Nah, indah banget. Dan juga ada live musik. Itu kebetulan ada Bapak Bupati kita, guys. Pagi kita jogging, jangan lupa sapa penduduk lo, guys. Halo, Pak. Di Telaga Ngebel banyak spot selfie-nya. Di sini juga ada persewaan jeep, guys, mengantar kita ke spot-spot wisata baru. Kali ini kita mau ke gunung. Pelan-pelan aja, Pak sopir. Kita melintasi hutan-hutan pinus yang indah. Dan juga kelihatan Telaga Ngebel dari atas. Wih, indah banget. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Akhirnya kita nyampe di Loko Jajar, guys. Di sini tempat ngopi. Namanya Meloko Jajar Coffee Shop. Dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan, ku undang mari sini, terseok mata. Di sini juga ada peternakan lebah, guys. Tuh, mau kita mau panen madu ini.
Ini namanya madu lancang. Wih, madunya guys. Dan juga ada madu itu guys, lawan locok guys. Wah, awas kak, kentup kak. Hehehehehe. Yuk, kita peras, kita saring, kita ambil madunya guys. Tuh, lihat tuh, banyak banget, penuh segitu aja ya guys. Ini madu lancang guys. Ini mulai packing. Ini hasil-hasilnya produknya guys. Habis itu kita disuguhin kopi madu. Oke, kita tunggu kak. Ih, mongah-mongah kebul-kebul, mantap ini. Jangan lupa kasih madu. Duh, pelan-pelan kak, tumpah-tumpah itu. Oke, aduk-aduk. Kopi madu khas Meloko Jajar.